Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak check mesin basuh Daewoo 7 kg. Kerosakan dia, dia berbunyi, motor dia bunyi tapi dia tak memusingkan. Jadi kita cuba tengok kat dalam. Okay, yang ni tak bunyi, tak pusing. Dia bunyi je. Air naik, air pun boleh turun tapi dia tak pusing. So kita kena check lah. Kita kena find out apa punca dia. Okay, dengan berbekalkan screwdriver, mata ni, mata rata ni, kita nak check. Jom. Okay, yang mula-mula kita kena buka full setter dia. Kita dah buka tadi, tapi cara saya nak tunjuk cara dia adalah kita masukkan screwdriver kat sini. Jadi kita umpil dia. Kita umpil dia sampai dia terbuka dah mata ni. Dia ada 3 klip dia. Tak susah mana ya. So dekat tengah ni ada skru. So boleh pulas lah. Oh, dia macam ketat sikit. So pegang kuat-kuat kat tengah dia, tarik dia. Okey. Ini dia full setter. Selalunya dia rosak, kita tengok gigi dia. Oh, kotor sikit kan. Tengok gigi dia. Okey, pada pandangan saya gigi dia ni dah kurang, tapi dia ada lagi. Macam kita cek gigi sini pula. Gigi dia ada. So dia still lagi boleh pegang pusata kita untuk dipusingkan. Masalah dia, benda ni pun ni tak pusing. Jadi motor dia bunyi, benda ni tak pusing. Okay, silap dia kat mana? Okay, kita tutup balik. Kita dah offkan plug semua. Jadi kita kena check dekat belakang dia lah. Kita pastikan cuma balik. Kalau tak, dia memancut macam tadi. Okay, kita dah cabut. Kita dah letak dekat tempat dia. Okay, kalau perhatikan dekat belakang mesin basuh ni, dia ada cerita bagi information tentang wiring diagram. PCB beritahu color code dengan function dia. Wah, yang ni. So dua door switch. Kalau kita buka tutup, dia tak spin kan. Safety switch, sensor pressure, hot valve. Yang kita sekarang ni, kita nak concern about this motor ni. So kita nak tengok dia pusing ke tak. Kita kena buka lah barang ni. Dekat banyak pun tak guna kan. Kena tengok dalam dia.
just plate besi je, plate besi yang boleh lentur tu. So, kita tengok apa masalah dia. Kita tengok belt dia. Ni belt. So belt dia still lagi melekat kat situ. Dia akan memusingkan pull yang kat tengah-tengah, yang memusingkan pull cell tu, saya tunjuk tadi tu, pull setter drain motor. Kita tengok tadi dekat diagram tadi ada pasal drain motor. So dia tak rosak sebab dia drain, dia mengeringkan air. Dia berpusing bunyi. Ini ini dia bell. Ini yang kat atas tu. Ini kat atas ke pull setter. Okey. Kita nak tengok. Dia bising-bising tu, dia pusing tak bell ni? Kita nak kena on dulu. Okey. Kita on dia. Kita terus tekan dekat spin. Dan kita nak tengok dia pusing tak kan. Akan drain ke naik sikit biasa sebelum dia spin. Benar tu. So bell pun tak pusing. Jadi kita kena tengok dia motor dia ada apa. Sebelum kita nak panggil technician pun, kita kena verify dulu apa jenis kerosakan dia, macam mana simptom dia, baru kita boleh straight to the point. Taklah dia check mengaban-aban, charge kita mengaban-aban kan. So dah puas kita memang. InsyaAllah ni kena cari spare part. Saya akan buktikan dengan tukar gearbox tu. Masa-masa ni akan kembali berfungsi semula. Okey, kita masih lagi ada di mesin basuh Daewoo ni. Masih lagi nak repair. Jadi kita dah terbalikkan dia. So, senang je nak cabut belakang dia. Kita akan tengok gambaran dari bawah motor dia. So apa yang saya check tadi, motor ni, ni belting dia elok lagi. Ni akan mengusingkan yang gigi-gigi yang akan menggerakkan pull setter dekat dalam. So ni dia punya. Tadi saya ada bau hangit kat sini. Dan yang ni tak berpusing. Yang ni tak pusing dari dalam. Yang ni so, dia tak pusing dan dia sekarang ni dalam rasa dia sangat panas lah. So kita dah jumpa dah mana kerosakan dia. Untuk kita cerita pada technician, pada kedai yang jual spare part tu, ataupun kalau ada warranty, boleh cerita dengan dia ke part mana yang rosak dan dia straight away akan ganti. Dan ingat mesin basuh Daewoo ni dia ada warranty untuk motor selama 5 tahun. Dan dan dia punya board dekat atas sekali tu, PCB tu 2 tahun. And then the rest untuk setahun. So saya dah avoid, saya dah lebih dari setahun, baru setahun setengah dia dah rosak macam ni. So kita boleh claim warranty untuk motor dia lah. Ok Mr. Wong, saya dah buka belakang mesin basuh. Saya tengah select spin. So confirm lah itu dia punya belt dia taruh pusing. So dia bunyi saja. Drain motor ni pun
dia bunyi saja, mungkin dia cakap tu dia dah haus kan. So inilah simptom dia. Ni semua nak repair bang? Ni semua repair? Semua repair. Dalam ni? Banyak kan? Dalam ni memang cepat. Oh. Ni dah siap kan kat luar kan? Tak. Kalau dia sampai. Spin ke apa? Spin. Dia drain, bukan dia pusing, bunyi eh. Ni warranty 2 tahun ni, ni kan? Yep. Motor 5, yang lain tu setahun. Memang motor lah bang. Jadi. Sendayan lah, macam di Bayu. Baru cek kerja kan? Isi tadi kan? Tak air je. Yang ini juga air. Sekejap lah. Tak pun kondenser. Ada kondenser? Tu apa bang? Kondenser? Ah, nampak abang tengok salah satu dia dah rosak. Oh dia dah tercabut. Ah, pun boleh jadi rosak. Kapasitor kan? Lah. Kapasitor dia. So technician cakap kapasitor dah tak touch. Mungkin faktor jugalah. Tapi tadi kita buka, kita tengok ada bau hangit. So dia tak bau pusing kan. Jadi kita tengoklah next step. Kapasitor ni dia tak pusingkan motor tu lah. Ya betul. Ni saya kena potong mai sebab yang model ni dah tak ada stok ni. Itulah, kadang tengok orang solder je kan. Potong cover je. Kata dia dah tak makan ni. Tuan dah tak makan. Tak sarapan ni. Dah connect mek tu naik turun lah. Kontor sah. Ini kena bayar. Ni kena bayar. Berapa? Abang kita tanya dalam. Okey. Tu dia tak kuat lah tu. Gondor ni lah. Okey lah. Okey bang. Terima kasih bang. Terima kasih. Okay.